Saya sedikit juga supaya nafasnya. Pertama kami apresiasi terhadap Bapak Kapolres yang cepat bertindak begitu mendengar ada laporan dari masyarakat. Dan memang kami mohon agar masyarakat tetap percaya kepada polisi. Tetap lapor polisi nomor satu. Dan kita juga tahu bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, siapapun yang mengetahui ada kekerasan terhadap anak atau penelantaran terhadap anak, mohon berani melapor. Yang paling penting. Jadi ini kami apresiasi dan ternyata Bapak Kapolres juga cepat bertindak menghubungi KPAD, kemudian Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan seluruh jajaran yang ada di Kota Bekasi ini sehingga semua bertindak cepat sekali. Dan mudah-mudahan juga tradisi lapor ini bisa terus ditingkatkan karena hal ini yang bisa menolong dan menyelamatkan anak. Saya sendiri juga terkejut begitu melihat anak ini, saya melihat tetap merupakan anak yang cerdas, yang daya ingatnya bagus, komunikatif dan sebagainya. Tapi mungkin karena penderitaan jangka panjang, apakah karena masalah kurang gizi, kemudian juga kekerasan, tekanan-tekanan dan sebagainya. Jadi manakala kami melihat reaksi pertama, saya lihat kalau ini dibilang keterbelakangan mental memang agak sulit untuk diterima. Jadi pada dasarnya anak yang normal, cerdas, tetapi mungkin karena tekanan-tekanan yang sangat dahsyat sehingga berpengaruh pada perkembangan psikologisnya.